jajanan favorit di masa kanak-kanak. Terkadang agak sulit menemukan makanan kenangan masa kecil sekarang. Terlebih banyaknya fast food dan jenis makanan baru yang muncul. Namun di sini, mungkin Anda bisa bernostalgia dengan makanan masa kecil Anda. Suasana kampung tempo dulu memang disulap sehingga mirip pasar tradisional dengan 100 lebih jenis makanan. Meski mengangkat tema jadul, namun di sini Anda tidak menggunakan uang cash untuk bertransaksi. Tapi menggunakan sebuah kartu yang ditukar dengan nominal uang. Ribuan orang memadati festival kuliner yang berlangsung dari tanggal 9 Mei hingga 1 Juni ini. Saya pun gak sengaja bertemu teman yang sedang asik memilih makanan. Biasa beli enak gitu. Ya, ini ada kayak udang ya. Kami pun akhirnya berpencar mencari pengisi perut malam ini. Harum buah cempedak dari kejauhan begitu semerbak, membangkitkan selera ngemil. Pemirsa, saya udah jarang banget nemu buah cempedak. Jadi buah ini kayak buah nangka, tapi harumnya luar biasa. Tadi dari jarak 10 meter aja udah kecium harumnya, jadi saya beli aja deh. Cempedak goreng. Nah, yang satu ini jajanan favorit masa SD, telur guluk. Dibuat dari telur ayam negeri yang dikocok margarin lalu digoreng dan digulung menggunakan tusukan lidi. Dulu, harga satu tusuk telur gulung mungkin hanya Rp500 ya. Namun di sini satu porsi berisi 4 tusuk telur gulung dan dibanderol Rp12.000. Tak hanya jajanan masa kecil, di sini kuliner Nusantara pun tak kalah digandrungi. Salah satunya makanan khas Yogyakarta, mie godok. Wah, MG lagi seru tuh memilih menu khas Bali. Oh iya, karena besok hari terakhir, ayo jangan ketinggalan datang ke festival Kampung Tempo dulu ya. Pokoknya intinya sih flashback makanan tempo dulu aja gitu, jadi bisa nemuin di sini. Kan soalnya udah jarang banget di tempat-tempat lain, kan nggak ada, adanya di sini aja. Soalnya ini kan kayak baru buka kan di Kelapa Gading kan, udah bertahun-tahun sih, cuman kayak booming banget. Terus teman-teman pada sering kesini katanya makanan enak, jadi kayak kenapa nggak coba makan ini. Enak banget. Makanan banyak aja. Lebih banyak. Ini cemilan-cemilan zaman dulu. Pemirsa, ini mie godoknya benar-benar mirip persis sama kayak di Yogyakarta. Karena proses pembuatannya pun ini sama ya, pakai arang. Kan biasanya kalau misalnya di Jogja juga pakai arang kan. Itu yang membuat rasa mie godok beda dari mie rebus lain. Enak banget pemirsa, jadi kuahnya itu terasa banget bumbu bawang putihnya. Nah pemirsa, ini juga ayamnya emang bener-bener enak banget. Karena kebetulan aku belum pernah nyobain masakan Bali, karena kesana ini emang rasanya luar biasa banget. Apalagi nih sambalnya nih ya. Ini sambalnya bener-bener meskipun terbuat dari bawang, tapi ternyata emang sambalnya pedas banget. Karena pakai awet juga kan. Betul banget. Ini cocok banget emang minumnya. Nah ini minuman khas Betawi yang udah jarang ya. Ini udah kalau festival aja ya. Nih makan kita belum habis ya makanannya. Tapi saya sekali kebersamaan kita udah habis sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus sampai malam.